suatu kejutan. Pasti ada ya. Kita melihat lagi sebuah mobil bernama apa itu, Oplet ya. Iya, itu Oplet ya, Mandra. Itu masih ini. Iya, masih yang keren, dulu sidul anak sekolahan. Keren. Yo. Dul. Bang Dul. Itu pajaknya hidup. Wow. Alright, people of the world, saat ini Jan Hasser ada di ajang Raimuna. Mengingat ini ialah hari kemerdekaan, maka kita akan menguji wawasan mengenai pramuka Indonesia, mengenai dasar-dasar kebangsaan Republik Indonesia. Kita coba dari yang pertama, kamu pramuka bukan? Pernah SD. Ikut pramuka? SD. SD dia ikut pramuka, ini kayaknya. Mas, merdeka, 17 Agustus ya. Iya. Sila keempat, Pancasila. Rakyatan dipimpin oleh hikmat. Lanjut, lanjut. Dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sip. Mantap. Sebelahnya, lagi sibuk mas ya? Lagi kontak-kontak aja. Ada bapak ya. Wah, lagi koordinasi. Aman nih. Kita cari yang lain, biar yang lain. Wah, mas ganteng sekali, bajunya lengkap ya. Ini kan mengingat 17 Agustus sebagai pramuka gitu kan. Mas ingat pembukaan UUD 45 alinea kedua? Ya. Oke, undang-undang dasar yang pertama, bahwasannya merdeka itu ialah hak segala bangsa ya, oke, mas. Oke, satu. Ya. Dan halo, sebagai teman kepercayaan dan kepercayaan yang setiap usai karena tidak sesuai dengan free kemanusiaan dan free keadilan. Oke, alinea satu. Dan yang kedua, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Ini mas. Oke. Terus? Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Oke, mas, itu. Oke. Lumayan juga dia sudah menumbuhkan rasa kecintaan pada negara. Saking terkejutnya mas. Saking terkejutnya ya. Mas tanya seperti ini. Luar jadi biasa. Saya. Jadi Sandi Bosnya untuk ngasih tahu I love you gimana? Coba aja. Oh, I love you. Yeah. Sandi Bos. Gimana? Kalau itu mas, hadiah kan titik. Oke, kemudian titik jos gak? Enggak. Enggak jos ya? Lagi gak pemor sebelum mas. Oh, enggak ada. Oke, terima kasih ya. Selamat bertugas kembali. Siapa tadi namanya? Sari. Syahar namanya. Mantap. Oke, itu dia responden kita yang kedua. Kita akan mencoba. Sana tepuk pramuka. Di sini masih bisa gak? Kita gak usah di tepuk pramuka. Kita coba yang di sini nih. Kenapa matanya panas? Terharu ya karena kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kali ini umurnya berapa? 16. Wah, selamat ulang tahun. Spesial sekali. Mana kuenya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya udah, karena ulang tahun jadi kita kasih pertanyaan yang paling bermutu kali ini ya. Ada berapa kepulauan di Indonesia totalnya? Kepulauan, total kepulauan, bukan pulau besar. Pulau yang 68.000. Siapa yang tahu? 68.000. 68.000 itu data dari mana? Banyak banget 68.000, men. Serius? 68.000. Kayaknya salah deh itu. Makanya beli buku RPUL, pakai enggak? Udah enggak ada RPUL, men. Anak umur 16 tahun dulu kita tuh ada buku RPUL. Tapi ada di masih ada. Jadi total pulaunya itu ada dua mazhab nih, 17.900 sama sebagian lagi 13.000 pulau. Jadi enggak 68.000 ya, cantik. Oke. Ya udah, selamat ulang tahun ya. Wah, tawa-tawain nih. Coba kita tes dulu ya, tes dulu bisa enggak dia nih. Nah. Ini tahun nih. Ya, ceritanya ya. Mana cara? Enggak ada yang ngasih tahu ya. Oh, ini. Ya udah enggak apa-apa, berdua di sini. Ya. Cepat-cepat ya, siapa cepat ya, antara kalian ya. Pertanyaannya ialah apa, Kak? Hah? Sumpah Pemuda. Isinya 3 biji itu apa aja? Tiga. Si Sumpah biji. Pemuda. Sumpah Pemuda kan 3. Bahasa biji, Kak. Emang biji berapa? Biji 2. Biji 2 ya. Kalau 3 spesial ya. Ya udah, apa nih isinya? 3. Dari dia dulu. Sumpah Pemuda, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kami putra putri Indonesia. Apa lagi, Kak Ade? Bertanah air, tanah air Indonesia. Balik-balik ya. Coba Ade bisa nih kayaknya. Senior kan ini. Coba bung tunjukkan kesenioranmu. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah Indonesia. Kami
putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Good job, bro. Kasih, Kak. Anda layak, Anda memang mencintai bangsa ini. Yang lainnya tolong teladani ya. Iya, jangan melihat dari para elit kita yang ngomong mulu kemerdekaan dan kebinekaan, tapi itu nggak terbukti. Iya. Betul ya? Setuju, Kak. Setuju ya? Setuju. Eta terangkanlah. Berarti Eta terangkanlah. Iji dua tilu, Eta terangkanlah. Tung tang tung, tung tang tung, Eta terangkanlah. Tung tang tung, tung tang tung, Eta tung, tung tang tung, tung tang tung, tung tang tung. Oke, selamat melanjutkan kegiatannya. Tiga responden, tapi cukup saya cukup bangga ya melihat wawasan kebangsaan mereka cukup baik. Mungkin saya sendiri nggak sebaik mereka, ada sejumlah kata-kata yang salah. Dan ngomong-ngomong, ini kameramen saya apa perlu kita uji juga nggak ya wawasan kebangsaan ya? Wah, dia menolak ternyata. Ada perlombaan di atas. Kenapa ya? Garudanya mau ngomong ya? Iya, mau ngomong ya. Ini gimana bisa ya? Upacara lagi berlangsung, ini anak-anak pada duduk-duduk. Nggak bener ini, kita ya satu-satu. Weh bro, dari mana bro? Dari Manado. Dari Manado. Manado bahasa daerahnya kalau selamat pagi tetap semangat apa? Coba. Selamat pagi semangat. Sama. Ah sama aja ya, tapi cara ngomongnya gimana? Beda logat kali ya? Beda, enggak. Nggak. Jadi selama Raimuna ini yang cinlok siapa aja? Ini yang cinglok, ya, ini sama ini. pertanyaan ya, ini kan lagi upacara, kenapa kalian di sini? Kenapa nggak di sono? Panas, Kak. Panas, panas. Oh, lagi panas. Jadi pengennya upacara next time dikasih atapnya gitu. Iya. Aduh, gimana sih upacara pada manja-manja sih? Enggak, sekali-kali enggak. Tahun berapa sih? Ya. Kelahiran tahun berapa? 2001. Ada 95 lah. 90-an. Oh, ini yang paling tua ini, Kak. Ini 80-an. Oke. Okay. Ya udah, karena ini hari kemerdekaan, kita main kuis kebangsaan ya. Iya. Pembukaan alinea kedua UD 45. Coba bisa enggak sebutin? Alinea kedua. Kita ada. Siapa yang bisa? Ayo. Karegi. Karegi. Siapa yang bisa? Coba. Enggak ada. Aduh. Kemudian dari alinea kedua enggak bisa. Atas rahmat. Salah. Itu pesek. Itu alinea ketiga. Aduh, gimana sih ini generasi bangsa? Itulah gimana anak zaman sekarang. Enggak bisa mereka. Kita coba ke sebelah sini ya. Halo, ini dari mana nih semua nih? Awak kampung lon lago. Yo Aceh mandung. Aceh nyoba kemale-malewa tanyo. Oke ya. Di Aceh juga Pak. Lon di Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Kita ketemu saudara-saudara dari Aceh di PD ya. Iya, orang tua dari PD juga. Jadi ini jangan malu-maluin orang Aceh ya. Coba kita memang pernah konflik, tapi orang Aceh harus hafal mengenai wawasan kebangsaan. Ya. Siapa yang bisa sebutin isi Sumpah Pemuda? Putra Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia, bertumpah satu, yaitu tumpah darah Indonesia. Oke. Cukup mirip, tapi sebenarnya bukan itu poinnya. Ada tiga hal. Yang pertama ialah kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke lah, tapi siapa namanya? Abrar. Abrar ya. Jadi ngomong-ngomong ya, karena kita sama-sama Aceh, yang lain upacara kalian kenapa di sini? Kenapa enggak di situ? Kami butuh kamera. Kami butuh kamera. Oh, butuh kamera. Yaudah, terus semangat. Oke. Jangan lupa subscribe This Is Unvlog ya. Oke. This Is Unvlog. Sekarang search This Is Unvlog, oke? Oke. Semangat. Merdeka. Oke. Ya, jadi tadi kita masih di Raimuna, gue udah ganti baju, tadi kita sudah menguji wawasan kebangsaan. Sekarang kita punya penantang baru bernama Erwin Effendi. Katanya dia mau mempertunjukkan kemampuannya dalam urusan baris berbaris. Gue juga pernah baris berbaris, tapi itu sekitar 7 tahun yang lalu. Kita akan uji dia, Erwin Effendi, mengenai peraturan baris berbaris, oke? Jadi kali ini yang jadi komandannya saya, nanti kita gantian. Siap, kita gantian. Oke, sekarang kita mulai. Iya, Erwin Effendi. Siap! Krak! Hormat, krak, tegak, krak,
balik kanan, krek. Wih, patah-patahnya cuy. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Erwin. Selanjutnya, hadap kiri, krek. Hadap selong kanan, krek. Gigi tutup gigi. Hadap serong kiri, gerak. Balik kiri, gerak. Siap, tidak ada. Wow, luar biasa. Jalan di tempat, gerak. Ini pramuka bukan pas kibra. Tidak ada PBB, ada di pramuka. Itu untuk menunjukkan kesiapan mereka. Oke, terus ya, terus ya. 12.15, live bang. 12.15. Sekarang nih, oh sebentar. Dia belum gue berhentiin, masih jalan. Tahan ya, Pak. Oh, 15 di Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Siap. Ayo, buru-buru. Ayo, ayo, buru-buru ya. Kami lari ya, Kak. Enggak usah. Hei, yang tinggi tuh. Lagi, Baik, jadi kita hari ini akan melakukan live di Raimuna. Kalian tahu kepanjangan Raimuna? Rai itu suku, Muna itu pertemuan, kepala suku. Jadi Jadi ini gimana kepala suku? BH apa gimana? Mau masukin ini om. Susah. Di sapa ya? Bolak-balik. Kalian seperti ngeliat-liat dulu, apa ngobrol-ngobrol. Oh dia mesti dilem kayaknya di kupingnya. Jadi kuping gua berlendir kayaknya. Kalau berlendir malah nempel. Oh iya, iya. Sering berarti. Iya. Oh iya. Oke, siap. Jadi kalau kita berbicara mengenai Raimuna ke sebelah sini, Anda bisa melihat di belakang saya ini anak-anak yang wajahnya nggak terlalu jauh beda dari saya, masih usia belasan tahun ya. Mereka berasal dari generasi milenial. Waduh, ramai sekali nih teman-teman. Kita teriakkan sekali lagi yel-yelnya ya, Raimuna ke nasional ke 11 2017. Bukan, ulang sekali lagi ya, Raimuna ke sebelah, Raimuna Nasional ke 11 2017. Kreatif, inovatif, berkibar. Nah, itu mereka mengatakan dirinya itu kreatif dan bisa berkibar seperti itu. Sebenarnya berkibar apa semua kalian? Ini Mas ini kayaknya paling ikonik ya umurnya. Belasan tapi Anda saksikan dia paling senior seperti itu. Tapi senior apa kan? Aldias ini dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kesini sudah berapa hari? Apa aja kegiatan yang dilakukan di sini? Sekarang sudah hari ke-10. Sejak datang dari tanggal 7. Terus dan efek yang ngikutin Raimuna ini apa? Makin banyak teman pastinya ya. Untuk pengalaman juga, tambah pengalaman. Pengalaman juga ya. Baiklah, selamat beraktivitas. Siap. Kalau dari sini ada dari Cibubur nih ya. Karena mereka tuh rumah, jadi nggak usah terlalu banyak kita. Jadi ngomong-ngomong, dari sekian stand yang ada di sini, ini yang paling unik yang saya saksikan. Kenapa? Anda lihat, ini ada nyanyi. Ini alat musik khas dari Jawa Barat, kendang yang mungkin sering dimainkan kalau lagi ada acara-acara ada tertentu. Sementara itu juga di dalam sini kalau membuat style khusus yang dari menggunakan seperti Instagram di sini. Dan juga kalau kita perhatikan, biasanya yang namanya pramuka itu mereka semua dipanggil kak, nggak ada yang dipanggil pak, nggak ada yang dipanggil kek, walaupun usia sudah terlampau senior mungkin seperti Punce ya. Oh enggak ya Punce, sorry ya. Oke, yang umur-umur udah di atas 20-an seperti itu. Dan ini saya menemukan seorang kakak yang ternyata Anda lihat tampilannya, ini kakak loh. Iya. Kak siapa namanya? Kak Mudiar. Wah, Kak Mudiar. Anda lihat seperti apa suaranya, saya sudah menunjukkan senioritas ya. Baiklah, Kak Mudiar. Kalau diperhatikan kan, Kak Mudiar paling senior kayaknya dari sejumlah wajah yang kinis-kinis lainnya. Udah dari tahun berapa beraktivitas sebagai pramuka? Dari 68. Dari tahun 68. Kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD. Jadi sekarang kalau bisa dikatakan udah di level apa ya? Level pelatih. Level pelatih ya. Jadi bagaimana tanggapannya dengan antusiasme dari masyarakat, dari anak-anak muda dari seluruh Indonesia yang ikut pada Raimuna Nasional ke-11 2017 ini? Antusiasnya sangat baik karena Raimuna itu akan membentuk satu kesatuan atau pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Enggak, udah banyak masukannya, terlalu berlebihan, jadi udah nggak perlu dimasukin lagi. Keren, genius.
Bangsa yang tidak mengenal usia tapi tetap menghargai kebudayaannya dan juga tetap cinta kepada kegiatan pramuka. Dan sejauh ini memang rekan-rekan nanti pasti akan bergabung lagi karena masih ada sejumlah perlombaan yang dilakukan pada 17 Agustus kali ini yang ada di Buperta ini. Salah satunya ialah tentu saja lomba panjat pinang. Ini biasanya memang lomba yang terus-menerus menjadi tradisi di tanah air, walaupun memang saya sendiri masih penasaran seperti apa pesertanya dan apakah hadiah yang diperebutkan itu mungkin ada sejumlah mobil sport di atas pohon pinang yang kita belum tahu ya. Pangeran Puja, kembali ke Anda saat ini. Gila lu juara. Terima kasih. Keren. But. Kata ada kasih tahu lu suruh nonton This Is Unvlog. This Is Unvlog Rian Hasri untuk mendapatkan informasi yang nyeleneh tapi menyenangkan. Rian Hasri dijamin. Subscribe sekarang, subscribe. Mumpung masih gratis. Mumpung masih gratis mau bayar.